Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau bikin makeup look seperti ini. Fokusnya ke mata aja, jadi biar cepet. So yeah, if you don't know how I get this look, just keep on watching. So ya, pertama aku pakai warna coklat yang sedikit keabuan dan aku campur yang warna shimmer. Disapukan aja sebagai warna transisi. Jangan lupa di bagian bawah juga. Next aku pakai yang warna gold. Disapukan di kelopak mata. Jangan lupa di bagian bawah juga supaya berimbang. Ini tuh simple banget, udah jadi. Lalu kalian blend. Ini di sini aku blend biar nggak ada harsh line. Lanjut aku pakai bulu mata. Kalau kalian nggak suka pakai bulu mata juga nggak apa-apa. Di sini aku sengaja pakai yang agak sedikit tebel supaya kelihatan lebih sedikit dramatis. Lanjut aku pakai eyeliner. Di sini aku pakai eyeliner yang Maybelline Hyper Sharp yang tutupnya warna kuning. Jadi dia tuh tipis banget, enak pokoknya kalau dipakai. Apalagi kalau buat beginner gitu seperti aku, jadi gampang banget pengaplikasiannya. Lanjut di waterline, aku pakai NYX yang milk untuk memberi efek mata lebih besar. Lalu aku pakai mascara. Di sini aku pakai mascara yang merek Misha, dia tuh enak banget, kecil panjang gitu, jadi nggak gampang kecoret gitu loh. Lanjut ini aku pakai eyeliner stick dari Jasmise. Ini aku beli di Strawberry, waktu itu harganya sekitar 20 ribuan mungkin. Lanjut ini warna favorit aku, Emina Cream Matte yang Fuzzy Wuzzy. Entah gimana, bingung bacanya. Tapi dia tuh bagus, natural nude gitu. Aku suka. Dan kayaknya ini tuh paling best seller dari seluruh warna Emina yang cream matte. Untuk kesan lebih ombre, aku tambahin lip tint ini dari Tony Moly. Dikit aja. Setelah itu aku set semua pakai bedak dari Makeover. Lanjut aku pakai blush on-nya agak nyebrang gitu, kalau kata Mbak Dian Sastro namanya blush on nyebrang. Ini aku pakai dari Purbasari. Bagus banget ya, pigmented. Dan this is finally look. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you on my next video.